Selamat pagi semuanya ya, segar bugar ya keadaannya hari Sabtu kita semua ya. Ibu senang sekali melihat kalian semuanya pada sehat. Sehabis kita senam tadi ya, habis kita senam. Dan sebenarnya kita wajib pramuka setiap hari Sabtu ya. Namun hari ini kita bebas berkreasi di dalam kelas. Kalian mau bikin kemah-kemahan boleh sambil menyanyi-nyanyi, tapi jangan berteriak ya, jangan berkelahi, jangan dorong-dorongan ya, yang asik aja kita bermain hari ini, yang asik ya, paham? Nah, nanti diantara kalian kalau ada yang masih punya pengalaman atau punya cerita-cerita yang seperti kemarin hari apa kita cerita-cerita itu sambil curhat, boleh ya, siapa yang ada punya cerita pengalaman ya, bertemu hantu atau bertemu siapa di jalan yang mencurigakan, boleh kalian ceritakan. Ya, nah sekarang mari kita berekreasi. Yang laki-laki boleh bikin kemah-kemahannya, yang perempuan boleh bikin kemah-kemahannya. Seperti apa yang terlihat baik. Siapa yang paling bagus kemahnya ya? Kalian nanti kalau sudah bikin kemah, boleh tidur-tiduran di dalamnya. Boleh duduk. Nyantai ya. Belajar membuat kemah di dalam kelas ya. Ya, hari ini kita bebas ya. Bebas berrekreasi ya. Mengeluarkan apa-apa saja yang ada di dalam pikiran kita ya pada hari ini. Karena hari Sabtu biasanya kita pramuka. Tapi kebetulan hari ini Ibu tidak mengajar kalian pramuka dalam kelas ya, hanya membiarkan kalian mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kalian ya. Karena kalian rupanya menginginkan kemah, belajar membuat kemah, ya sudah, ya, ibu memberi kesempatan untuk kalian membuat kemah. Nah sekarang kemahnya sudah selesai enggak? Sudah. Ya kalau sudah, berarti dengarkan ibu nih. Woi, dengarkan ibu. Hari ini, woi, nih. Hari ini selain kalian ingin menyanyikan lagu Ayah Susanti, ada enggak yang masih kepingin curhat menceritakan apa saja yang merupakan pengalamannya? Kalau ada boleh ya cerita lagi, tapi suaranya agak besar ya. Ya nggak apa-apa aja kalau Angel trauma sampai mengampak, nggak apa-apa. Yang lain misalnya kalau masih punya cerita boleh ya.
Gimana Pak? Sama-sama di situ Pak. Sama-sama yang kecil di depan, yang besar di belakang. Itu kan kursinya, saling membelakang aja, jangan berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan, Ibu hanya melihat belakang kalian aja ya. Gimana? Sudah siap semuanya? Menyanyi ya Susanti sambil tepuk tangan ya. Udah yang laki-lakinya, Gel. Hitung Gel seperti biasanya ya. Pramuka. Tepuk pramuka dua kali. Udah siap mulai, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Penutupan ya. Setelah itu kita masih ada waktu, kalian boleh istirahat karena kita masih punya waktu 5 menit nih ya. Sudah siap ikut permainan? Sudah siap ikut permainan? Sudah siap ikut permainan Rian? Kalau sudah siap, ayo kita tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Ya, tepuk permukanya sudah. Sekarang satu huruf is. Satu huruf is. Tapi. Satu huruf e. Ya, sekarang kita mulai dengan permainan kita yang terakhir ya. Siap-siap? Siap semuanya? Kalau sudah siap, tepuk pramuka. Ya, sekarang kita mulai saja, dengarkan baik-baik sebelum menjawab. S. Sapi. E. Elang. N. Nanas. A. Ayam. P. Atau P. Pisang. I. Ikan. L. L. Lalat. Ya.
Hah. Harimau. A. Anjing. N. Naga. I. 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 Ikan, boleh. Ayo jawab nama siapa? Iya, Senapil Hani itu nama siapa? Ibu. Ibu. Ya, sekarang permainan kita berkemah di dalam kelas sudah selesai. Kalau sudah selesai, ucapkan apa? Kalau sudah selesai, ucapkan apa? Bukan itu. Tetapi lagunya lagu apa? Kalau Pramuka lagu apa itu biasanya? Bukan. Kalau lagu Pramuka. Kalau lagu Pramuka itu kegiatan kita di dalam kelas berkemah. Kita tutup dengan lagu Ayah Susanti. Kemudian kalian bisa istirahat. Ya, istirahat di luar. Sambil menunggu tugas-tugas apa yang akan diberikan pada kalian semua. Ya, sudah siap lagunya Ayah Susanti. 1, 2, 3.